pagi-pagi sekali, ini sekitaran jam piro ini? Jam 5, setengah 5 teman-teman. Bae mau berangkat ke Tegalan. Sarapan. Mau sarapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai oseng pare, masih ada oseng pare. Tenang kebon nggih. Ditambahi sambel. Alah, lho. Ayam. Dikira nugget kuwi. Kene-kene sih ora apa-apa, kok mabuk kanu kowe. Kayak ikan. Ikannya masih. Panganku karo bar gedong tangki ra seger iki ya seger. Dibakar mana tak pangan. Bismillah. Soalnya apa guys, kok nek embontot, wingko mangane uwawan. Biasanya kan nek orang Tegal atau orang Bawon kan bontot kerja sih engko terus jam berapa? Jam 9 terus baru sarapan. Nek wonge on time, nek mbae kan gak, mbae dhewe kan nek wis nandak gayan terus. Mangane teledor. Mangane entuk dhuwit maksudnya. Kesemangatan ngono lho guys. Terus mak me klendiran guys, dadi cerombon tot lah iki mangane iki wawan. Sing diwedeni iki nek duwe lara weteng guys, wedi. Mending nek ngene iki kan roh. Cerombon awake dhewe iki roh. Oh, esok wis mangan ngono guys. Kok gak piye-piye guys awake dhewe iki. Mek wediku iki jangka panjange engko nek apa namanya? Punya sakit perut atau apa gitu loh. Soalnya kan kita kan apal sekali sama mbak ini kalau sudah nanti di gayan itu lali makme itu siang banget malah cermono mangane iki wis genah kelendren. Dipikir kari yang penting mergawe nih ini kalau mbak ya teman-teman Mbah Momo kayak gitu. Mesti familiane ngerti duwe ini. Mbah sing heeh sing ngene iki mesti duwe. Cuma sekali nyandak gayan no gak gelem mandek mergawe terus mesti ya ono familiane. Iki arepe nyemprot iki. Heeh. Nek iki sing sempritan pisanan syukur dhewe sak menen melu ya. Alhamdulillah guys, jagung itu katanya ini ben apik. Bagus ngono lho. Sip. Apa ki melu tik culek sedhi lho. Yo, yo bagus malah. Yo bagus. Ki ben mangan sik terus culek Tegalan yo guys yo. Ap. Jagung wis sampe ning lho. Lho, ngapi. Ono. Lah bar bedone ngono selapane tak kondang. Kondang. Ngapi ya? Kondang. Kondang ah. Piye? Pare ndak? Apa nih? Pare. Entar. Yo pice saya dik tawah. Tak wah nombae. Insya Allah ini nanti kita mau ikut ke Mbawon teman-teman. Kita yo apa ya adewi peng jane pengen ono di sini. Cuma ini udah kan, naik dalane enggak iso. Dalane kan ngerti dewi naik motor sing seperti ini kan umpama mbet kan gak iso mlaku. Jadi mending mencari timing yang pas dan gak pas kirim hari ini terus oke gas dan nanti ke Tegalan soalnya rekosan tempat dengan kafe dan ada yuk pengen bener-bener pengen di luar Tegalan mumpung ini jauh isuk guys, ini jauh isuk banget ini no. Ini kan Mbak tadi udah mau berangkat teman-teman. Propet. Tak pangan tak duwe kabeh. Loh. Jen. Selare tak duwe dulu. Propet. Wagi sekali Mas Yan. Ayo ndang ngono. Bidarane subur sekali. Bidarane subur. Tinggi sekarang bidarannya. Insya Allah ini nanti juga urep guys nek kudanan terus. Ini juga bidara. Kita ada dua teman-teman. Nah ini mbaknya wis persiapan wis noto tangki-tangki. Gaya nyemprot. Wingi wis tuku obate. Iki wis sapa jenenge
tinggal ngenteni weneh pari, guys. Pari niki apa wis jenenge bar mari nyemprot iki engko terus arep nyebar gawe tandur pari. Cuman weneh jek tak titipne tukange dhisik, tukange dhisik ki akon wong endine weneh jeneng iki weneh Sanggo Langit apa piye ngene lho, guys. Wenehnya tuh namanya Sanggo Langit, katanya itu berasnya bagus, pulen adanya tapi di Blora Kota. Semoga game ini harus dibontot jadi. Bismillah. 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 Kaliran udah naik kaliran. Oke guys, ini kita berangkat ke Mbon sama Simbah. Viewnya sawah ya. Tapi ini tuh adem tenan, adem sekali ini. Ini wadem. Hawane dingin. Ini ngarep ya guys, ini sudah pada tandur ini. Loh, ini juga ada orang tandur guys. Loh, ada orang tandur pagi-pagi wis tandur, tapi ini bukan grupnya Mbak Par ya, beda orang. Mungkin kayak grup Mbak Par itu bukan. Dan kita lurus ke sana terus guys. Walah ini masih lunyu guys, masih ngembun. Kingko iso pora iki. Cek lunyu ngene. Dadah. Suasanane ijo royo-royo yo guys. Suasanane sih sejuk. Dalane sing rangwati guys. Waduh, gak iso iki ketok iki. Awak dhewe. Bisa ya. Iki nek montore dhewe iki rampal iki. Malah upah-upah dalan ayo. Lah iki lho, Cik. Iya bener ketoke kene-kene atos. Iki mungkin awak dhewe gak iso kelihatannya, guys. Ini wae aku jalan nih. Lho. Kepriwe? Lanjut. Iki kok sekali metel sithik ngono kae. Ngesot motore modele. Paling wong budal Tegal malah adik ngribet-ngribeti wong budal ning Tegal. Adik nek rada awan malah iso kok. Hooh nek rada awan. Adik golek winesewi. Oke guys, ini mungkin kita ke pasar dulu cari wineh ya. Tapi Mbah Pomoke kok lho ndi ngono digoleki. Kembe wis teko kono guys. Lho kembe sampai kono. Ngejes teko kono bae. Ngeyel sih. Ini kita kesergepen guys, kisuan. Piye, lanjut apa balik? Balik saya kan terus awan kono. Oke guys, kita balik dulu. Lah kayak yo wis mulai nyemprot kayak isu-isu wong kayak nek nyemprot isu. Kita terpaksa harus balik dulu guys karena embunnya masih ngembun pol ya, jadi ini nanti lunyu kan, kecuali nek motor ya dia motor trail ngono kayak guys. Ya jadi ini kita gagal berangkat pagi, polahnya ini dalane melunyu. Aja ngeplok sik malah tak kepruki jare guys. Kon iki lho. Aku kepruki adis, guys. Ini mau nang ngeplok iki. Lho, iki ngeplok iki penting jare. Lho, merot-merot, guys. Ini termerot-merot lho. Sampai sini we merot-merot. Lah sampai mbaon yo goling, guys. Baru di sini aja udah kemerot-merot guys. Aduh kacau. Kita apa namanya gagal di pertengahan jalan teman-teman, di medan pertempuran menuju kemerdekaan di Perembaunan sana. Kita gagal di medan perang, perang melawan jalan yang meleketrek ini. Waduh, berarti ini memang kita tuh anak pasar teman-teman,
harus ke pasar dulu ya. Oke. Ini motor-motor yang punya baon-baon juga kelihatannya ini. Ini kelihatannya loh ya. Oke. Oke guys, ini loh. Ini cek kandel, kandel kulit kebo guys. Kayak ini cementing si putih ini tak mampu melewati Sanggasana Sinaraja. Barunya kita punya si hitam trail. Amin ya Rabbal Alamin. Sone iki yo ning dalan alus siput guys. Dijak grotal-grotal iso-iso ora mampu. Oke guys, kemarin di kota Kelari nang situ aku iso lewati langsung tadi beli pina. Terong, tomat, lombok. Terong ya, tomat dan lombok. Jadi sampingnya kira pertigaan guys, pertigaan pasar. Biasa mau buka ini, pintu masuk ya. Ini sebelah ini. Tenang ya. Gie. Dua puluh. Sini terang puluh guys. Ini cabut tu ketulan ya. Ini kita itu terang puluh. Iya. Nama baik. Tomat. Tomat sini. Oh, tomat dua. Diratakan semua guys. Tomat ikan separuh nih. Oh. Kipaingan guys ki. Ini sami mawon, cuma kan di bawah itu yang separo. Separo. Oh seperti itu. Itu, segede om, sing dawa dawa ni orang. Oh tak, kan ada sing cuci macam. Cepat nang mana pak? Kita tambah kecil lagi lah, tambah tepung. Niki piran itu. Ini juga. Selangkong guys, selangkong bro guys. Di komen-komen di bawah yang tahu guys ya. Oke. Gak, wong-wong itu selangkong. Apakah ada yang tahu selangkong ini berapa? Komen-komen di bawah. Gih, suar mas. Terang umum ke dibu. Jadi apa tuh? Oh tuh. Kayak kalau ngomong cuma nih kan di rumah kamera. Terong. Terong. Sampai orang Isipin bang ini. Kawan deh. Sepuluh tak bu.
Yo, mimpi pisan lo, ceratan kafe. Nggih le, amin, nggih ku lancar. Nggih sawang, iki kali dosa, mboten napa-napa. Yo pinten kok ngono arep. Ngono. Tuwa. Perawan iki sing. Oh. Nggih, kali dipanasen. Nggih. Atek 5000 yo. Masakan kandang apa masakan? Bayi lu lucu e. Gak boleh. Kurang 5000. Lah mau apa nenten nih? Semoga gak kebak tegelin bawang ben. Oh, nggih. Yep. Nggih. Nggih, ding sambi. Oke, guys, kita sendok bibit. Amin. Yo. Nanti ini kita duluan yang tenggelamnya bayi. Cuman mau ngetem udara sih. Trenceng, yo. Oke, sawah kita ambil nih. Yo, sap. Monggo sedaya nggih. Monggo, Pak. Marki, marki dus, mari ndelok wedhus. Marki dus, marki sap. Sapi. Kita lihat sapi, guys. Sapi nih. Mohmah. Loh. Oh, akeh sapi ini. Ancane pasar sapi. Iki babone lemu tapi sungune medeni wong mengarep. Gundang wong walem brodol sesewi. Sungune mengarep kok medeni wong. Lemu, paling meteng ora lemu. Banyak, Bu. Ya, itu. Memantau, guys. Sing gundul kuwi bakale apik kuwi. Gundul sing kuwi, guys. Tapi ya uga super-super banget wi. Tungane biasa jeneng jek cilik wi. Ku moten iso semana duwung. Lah yo lincep ngarep lho wi nyunggar brodol sose. Ya yo cilik wong yo. Lihat terah yo kae mboke karo anake ora oleh mi. Apa mbok mi kowe selentak mcicil ae. Ndi. Berarti sambar. Kan ben ketok nganu ngono kuwi ben ketok gedhi. Ini ben ketok gedhi. Iki lho guys, wapi guys. Lho wemu cek doro. Doro pemeteng ya ki ya. Lho wemu banget iki.
Ya apa ini? Tapi ndek deh. Ndek, neng lemu. Ndek tapi lemu. Alah kali iki. Kurur maksudnya. Nah, ceramah diopeni ya kudune tuku sing ngono kae. Sing ana wong tok iki. Sing lemu lemu ngono kae. Ndek 150 dolar. Kalau lemu kalau sendal saya putih kalau kayak, nah kondang kayak, nah gitu guys, sirai putih, lemu, ayu sapi ini kayak kayak corong na ayu kayak, corong na ayu, dia yuk lebih, sendal saya putih, corong na ayu kayak. Glowing gak deh lu. Cuman cilik. Wicet dulu kata. Ya, aku mau kemarin dulu aku apa yang mengikuti perbedaan enak sing lemu sendiri. Kote coklat karo putih. Tapi kan tapi pikir-pikirnya mau ini gitu. Sama wani-wani kok ngelingan. Ya, cuman nek sama mama kok cuman anak dhewe kan ra iso ngopeni cara tuku ngopeni ngene wonge sing temen. Nek gak temen awake dhewe sing ngumet kadang ngono kuwi nek ngopeni ngene wong ya tapi ora apa-apa. Jadi cuman ngopeni ya wong sing temen wong sing bener-bener gelem ngopeni maksudnya. Wong sing bener-bener ngopeni sing wonge temen lah. Jadi kang cepat, tapi orang. Lepas itu, corok hidup. Lepas itu, apa nih tayang ini? Oh, nggak ada duit sih. Tapi sing putih terang mencuri perhatian ke sing sirai putih. Apa itu nana si kele yang cucet? Sing glowing kan? Kok diantara sini kini ki? Sing mendengar pak di gitu ya, sing apa kem? Glowing, karo sing cepat gitu cek layang layang, sing gue, tapi sing putihnya bener-bener wapi. Itu mana nasi ngapa? Lundang, file kayak bentuk wajib. Jadi delok-delok kulit, delok nganu seges, delok-delok disulawat sih, karo merkawi disik gitu. Sopo ngerti sih, kan gak tau. Pedihnya sapi ini 2-3 kali lipatnya sapi ini. Sapi ini sapi metal sampai yang maksimal anak buat gede kuih gak cilik ini jadi tak apa ini pedih oke sapi ini kalau gitu gede mana jadi 2 kali lipatnya sapi ini ini ya bolak balik netis nena alhamdulillah tahu nih gak kena tahu nih gak kena tahu nih gak kena aku tahu tapi diujoy raiku tahu iya kan pas nikati ini toh akhirnya marah menikati mungkin disikati ini disikati ini kan tengok ya kan naroknya kan dicengno ngono to. Lah ku muatul ngocros ning rai. Empat-empat. Ora. Lah kan pas nikah to. Boleh-boleh kan ngene. Yo yo. Lah kok iso cocok pas teng rai ku bajing kok tau diyai rai ku diyai sapi. Kan sapine lenang kabeh to, guys. Oh, yo yo rai mantap. Pokoknya itu sapi si kele sing jejek, si kele sing jejek. Aja sing repek ini tapi sing teracanya sing ngadek kabeh. Nek terus jadi rupa yang pak muka ini, dia ini nek lemu si kele gak cepat. Kon gue lek cakare sing ini, jejek. Tapi sing dia sih udah kabeh nang yo ora yo. Sampai kan remek kan. Remek dan ramai kan ini nih cecik api-api sekini ngantek sekini ada yang sebutin juga kan cuman cuman ada yang ramai ya ini itu aku banding ini karusnya kayak bisa
saya sendiri. Ya, menuhi lagi sekilas belok sampingnya di makasih yang wis apa like, comment, subscribe, sehat-sehat selalu buat semuanya. Dan kayak dewe gagal ning bawon tapi insya Allah kawan ya dia stok lima. Mau salah itu tato ring omat, salah itu tato ring bawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.